Tekanan dari keadaan menghantuiku. Kelima akan pilihan membuatku frustasi. Mencoba tegar menghadapi cobaan, tapi keadaan selalu memperburuk keadaan. Kesabaran dan cobaan saling berbenturan. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Aku sungguh frustasi. Kemana lagi aku harus melangkah? Mencoba bercerita kepada seseorang, mereka hanya menjawab, "Sabar, kamu pasti kuat." Entah kenapa, setelah mendengar jawaban mereka, diriku malas bercerita kepada siapa saja. Aku sungguh frustasi, kesunyian, keterpurukan, tanggung jawab, dan putus asa. Semuanya berputar di dalam kepalaku, rasanya ingin meledak dan menghancurkan ragaku. Aku sungguh frustasi, tak ada yang benar-benar tahu akan keadaanku. Diriku sendiri, bahkan mengajak diriku. Sungguh kehidupan.